Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Ifra dan Bunda. Kali ini Bunda mau unboxing HP. HP apa ya? Penasaran kan? Yuk kita buka sama-sama. Kali ini, tapi insya Allah ini tempatnya terpercaya dan amanah. Mudah-mudahan isinya bagus ya. Untuk kita bikin YouTube. Wah, tebal sekali ini bubble wrapnya. Kalau isinya aman ya. Wah, hasilnya tidak mengecewakan. Ya, kita dapat kartu. Tada! Ini dia HP-nya. Oppo Reno 4 F. Nih. Ini kita buka dulu ya. Kartunya Smartfren GSM. Apa aja kelengkapan di dalamnya? Dipra HP baru, HP dari ayah. Dipra HP baru. Warnanya warna putih. Ini dia. Putihnya bagus banget nih teman-teman. Putih mutiara nih. Kameranya ada 4 di belakangnya. Iya. Apa lagi ya isi di dalamnya? Pegang dulu Kak, hati-hati ya. Pegang HP-nya, hati-hati. Hati-hati ipanya. Ada chargernya. Ini. Terus taruh sini dulu HP-nya. Ada handsfree-nya. Terus apa lagi ya? Itu aja dapatnya. Oh, ini ada ini apa ya? Casing-nya ya? Silikonnya ini warna putih. Yeay, hore, Ifra HP baru. Ini buat kita nge-vlog dan bikin YouTube. Coba kita nyalain dulu ya. Ini ada kartu garansinya. Sama petunjuk penggunaan. Oppo Reno 4F ini memiliki desain yang sangat tipis dan ringan. Bagian tepinya sangat halus sehingga nyaman dipegang. Warna putih shiny matte, lembut saat disentuh, halus saat dilihat, dan tidak meninggalkan sidik jari saat disentuh. Pada bagian punggung, terdapat 4 kamera berbentuk persegi. Terdiri dari kamera utama, kamera ultrawide angle, dan kamera mono. Spesifikasi lainnya mencakup sistem biometrik fingerprint scanner yang sudah tertanam pada layar. Berikut sistem operasi Android 10 yang dibalut dengan antarmuka color OS 72.
Di dalamnya juga sudah terdapat aplikasi Sosialpedia yang sudah terinstal otomatis, seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Reno 4F ini memiliki beberapa fitur-fitur kamera yang telah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI. Di antaranya AI Color Portrait, Beautification, Super Night Portrait, Night Flare Portrait, dan Super Clear Portrait. Dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB, memungkinkan kita untuk menyimpan data yang cukup besar. Kapasitas penyimpanan bisa diperluas sampai 512 GB lewat slot microSD yang terpisah dengan kartu SIM. Demikian unboxing dan sedikit review mengenai HP Oppo Reno 4F dari Bunda dan Ifra. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.